Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai saya Azmi. So, seperti biasa santai je lah akan membawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Alah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Alright. Macam biasalah. Kalau nak diulang lagi ni kan, kalau orang tak tahu lagi channel ni pasal apa. Kita menyajikan cerita-cerita seram, cerita misteri, mistik, angker, apa lagi yang boleh kita cakap. Meremang. Meremang. Atau khususnya channel ni untuk orang yang minat dengan cerita atau pengalaman seram lah ni. Ya. Dan seringkali lah kita ingatkan, kita ambil lain ni sebagai hiburan, janganlah terlampau taksub sehingga mengakibatkan kemudaratan kepada diri. Betul. Dan sebelum itulah, kepada korang yang sedang menonton, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. Korang juga boleh follow kita punya media sosial. Link ada di ruangan description. Boleh tekan je situ. Benar. Okay, kita bersama caller yang dah pernah. So, kita pada korang yang mana baru masuk ataupun baru jumpa channel ni, kalau nak tengok previous video untuk caller kita hari ni, boleh pergi dekat playlist. Tekan nama Iqbal. Kali ni dapat berapa ni? Part 4 dah. Part 4. Jadi ada part 1, part 2, part 3. Baru part 4 ni. Yes. Okay, boleh risik-risik lagi yang lain juga, caller yang lain. Sebab channel ni memang menarik, geng. Apa claim ni? Tak, betul. Tak sia-sia aku dengar. Memang best. Semua memang layan lah. Sebab aku kadang-kadang dalam kereta, aku buka channel sendiri, aku dengar balik. Oh. Contoh bukan aku host masa tu kan. Kau dengar habis. So kan masa tu aku tak tahu apa yang kau dengar. Masa tu aku dengar, baru aku dapat feeling jadi caller. Yeah, apa ni? Pendengar santai chill. Meremang tak? Boleh. Sampai ya. Jarang tak meremang. Lagi-lagi dalam kereta layan full. Kita berkenalan dulu ni kan. Boleh, boleh. Ini sebab part 4, baru part 4 mungkin ada yang belum kenal lagi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Kerusan tadi sihat kau hari ni? Alhamdulillah, sihat. Dah makan dah? Alhamdulillah, dah makan. Memang bertenaga lah lepas ni cerita kan ni. Aku ni belum makan lagi. Yang baru bangun ni. Barai lah. Sama-sama. Okay, mantap. Alright. Okay, Iqbal, untuk hari ni cerita apa yang pertama nak disampaikan ni? Okay, untuk malam ni saya ada cerita, ada sambungan sikit daripada pengalaman seram di asrama, iaitu tentang satu entiti ni dia menyamar sebagai housemate saya. And cerita kedua tentang pengalaman seram berkemping lah. Ada dua cerita lah Mia ini eh. Tapi kita nak dengar yang pertama dulu tu. Dia menyamar jadi housemate eh. Peh, aku tak boleh. Dan entah aku ni tengah jadi host dengan kau ke tidak sebenarnya. Jangan buat seram. Okay, tanpa kita mengelengahkan masa, kita nak mendengar cerita yang pertama daripada Iqbal. Dipersilakan. Cerita pertama saya malam ni adalah mengenai ada satu makhluk ni, dia menyerupai housemate saya lah. So saya panggil housemate saya sebagai Mi. So mula-mula saya nak describe dulu lah Mi ni sana. Dia
merupakan seorang student. Dia bertubuh pada kecil tapi dia quite strong lah, dari kita tengok. So kita boleh cakap dia ni dengan just put by cover lah. So kejadian ni berlaku pada tahun kedua saya belajar di universiti. Saya ingat lah, tahun sem 3 ataupun sem 4 lebih kurang macam tu lah. Sem ini dia terpaksa berulang alik dari rumah ke asrama disebabkan ayah dia outstation. Maksudnya outstation ke luar negeri lah. So dia kena balik rumah and dia kena take care lah adik-adik dia sekali dengan mak dia. So time tu, kalau tak silap saya pada pukul 10 lebih nak dekat pukul 11 lah. So time tu, semua housemate saya keluar untuk, tak kira lah, untuk mereka buat hal mereka sendiri lah. Macam contoh keluar untuk meeting buat group assignment, ataupun keluar makan ke, ataupun apa-apa aktiviti lah dia pun nak buat kan. Nak jadi cerita malam tu saya berseorangan lah. So time tu saya tengah duk buat assignment sambil tengok cerita lah. And then sambil duk buat kerja tu, tiba-tiba ada dengar orang bagi salam. Bagi salam Assalamualaikum. So salam tu saya cakap lah Waalaikumsalam. Bila saya tengok, si Min tu lah, dia balik masuk ke asrama sebab saya diberitahu dia tak balik ke asrama minggu ni sebab dia kena jaga adik-adik dia. So maybe dia balik ke asrama ni untuk dia nak, sama ada dia nak jumpa member-member dia ataupun dia nak ambil barang something lah kat dalam bilik dia. So tak apalah, saya biarkan dia dengan dia. So tengah tu tanya dia lah kan, tanya dia macam, oh dah makan ke, buat apa balik sini apa semua sekali. Tapi dia macam diam lah, tak apalah kan. Waktu tengah saya tengah tu buat assignment, tiba-tiba dia panggil saya tau, dia panggil Bapak. Dia panggil dalam keadaan suara yang orang kata lemah lembut. Ya, saya nak bagi tahu sekejap, si Min ni dia suara dia ni garau tau. And suara yang dia panggil saya Iqbal tu is like seakan-akan suara macam seorang gadis. Maksudnya suara yang tone dia tu sangat lembut lah. So macam kita pelik lah kan. Kita pun macam toleh lah kan belakang. Tapi bila kita toleh belakang ni, jadi macam tak ada apa lah. So kita tak nampak lah kelibat Min dia mana. Maybe dia duduk di dapur tengah duduk masak ke apa kan, kita tak tahu. So saya abaikan je lah, tak apalah. And then tengah saya tengah duduk type assignment tu, tiba-tiba si Min ni mai daripada belakang yang macam mai mengejut macam tu lah. Dia pegang bahu saya macam selalu macam pak pegang macam tu. Lepas tu saya toleh lah. Bila saya toleh, kali saya toleh tu saya tengok muka dia memang betul-betul dekat depan saya. Like muka yang pucat. Ha. Dia mai, faham tak? Kalau macam kita toleh tu, pada masa sama muka dia betul-betul duduk kat depan kita. Lepas tu kita jadi macam terkejut lah kan. Macam, wush, Min, kan dia buat aku terkejut. Lepas tu tak apa. Lepas tu dia kata, oh sorry. Dalam keadaan yang macam orang kata, macam orang perempuan bercakap tak. Padahal dia ni jenis lelaki yang cakap macam like masculine lah orang panggil. Tak apalah. Lepas tu saya dengan Min ni, saya jenis ada habit tau. Kalau macam contoh, kalau macam dia sentuh bau saya, saya suka dia urut lah. Macam contoh, saya cakap sini dengan dia sebelum ni, oh Min, hang sentuh bau aku kan, boleh tak hang picit-picit aku? Hmm. Macam tu lah, macam nak, orang kata apa, manja dengan housemate lah kan. Lepas tu tak apalah. Waktu saya suruh dia, dia buat lah, dia picit lah. Tapi cara dia picit tu, dia tak macam dia buat sebelum ni. Kalau macam shoot dengan Azmi Puasan, kan tangan lelaki kan kasar. Yang jenis duk penuh duk angkat berat, yang penuh duk main lasak pun semua sekali. So nak jadikan cerita tangan lelaki is kasar kan. Kita faham. Tapi
kita dapat rasa seolah-olah tangan dia tu, jari dia tu macam muncung yang halus macam perempuan tau. And cara yang dia picit pun tu macam, macam bukan kudrat lelaki, dia macam kudrat perempuan tau. So dia macam, kita rasa pelik lah kan. Tak apalah, dia picit lah, picit tak. Lepas tu tak apa. Lepas tu bila dah hilang picit tu, kita toleh lah kan. Bila saya toleh tu, ini saya tak tahu lah ada sama ada itu adalah ilusi saya ataupun itu adalah benda real. Tapi saya nampak sekali pandang itu bukan wajah Minin, tapi saya tengok itu macam wajah perempuan yang serupa dengan Min, tapi dia macam rupa yang perempuan. Maksudnya macam besi perempuan. Ha, macam besi perempuan. Saya cakap ni bukan Min ni. Ni macam orang lain. Tapi awak lain sangat. Lepas tu tiba-tiba rasa macam satu badan meremang. Naik bulu rumah satu badan. So kita jadi macam tukar kan. Lepas tu saya tanya lah Min, Hamal sini ni Hamal dengan apa? Saya tanya macam tu kan. Lepas tu dia diam macam. Tapi sambil tu dia macam diri tercegak lah belakang saya. So saya tanya dia lagi, ada apa-apa kau datang sini? Lepas tu dia diam lagi. Lepas tu bila saya tanya soalan ni untuk yang macam soalan ketiga, saya tanyalah dalam kepala yang tak, orang kata tak terlintas lah tadi tu. Saya tanya, ni Min ke? Lepas tu tiba-tiba yang makhluk yang menyamar jadi Min tu, dia gelak tau. Dia gelak-gelak tu. Sambil tu dia gelak, dia pusing ke belakang. Lepas tu dia cakap lah, dia cakap kat saya, dah tahu ke? Macam tu. Dia macam orang kata gelak, macam gelak info malu, macam perempuan tu gelak kan. Sambil tu dia toleh belakang berpaling pada saya. Lepas tu dia cakap kat saya like, oh dah tahu ke? Lepas tu macam meremang satu badan. Jadi macam seorang sejuk lah. Tiba-tiba rasa macam angin sejuk yang orang kata menyusup ke tulang tu, mai tiba-tiba. Lepas tu kita tak cakap banyak kan. Lepas tu saya tengok lah benda seakan mini ni, dia berjalan ke dapur. Bila jalan ke dapur pun semua sekali tu, saya terus tutup laptop pun semua kali. Saya terus pergi tidur. Saya tak mahu cakap banyak. Lepas tu waktu yang saya tengah nak tidur tu, dia panggil nama saya. Kebal. Oi, kebal. Aduh. Oi. Ya, daripada suara yang garau, ya suara yang berkelip. Tiba-tiba dia jadi macam suara perempuan yang ternyata memang macam suara perempuan. Jadi dia panggil lah. Kebal. Oi, kebal. Keluarlah. Macam tu. Lepas tu macam kita memang meremang time tu. Memang duduk tak kasi. Terus lubung dengan kasimut. And then kita baca apa yang kita ingat. Kita baca semua kali. Lepas tu macam kita rasa macam sedap tak sedap. Kita tengok jam dah pukul nak dekat pukul 1. Maksudnya saya macam tutup dengan selimut tu macam nak dekat pukul 12. Lepas tu bila saya tengok balik jam dekat pukul tu, saya tengok dah pukul 1. So saya beranikan diri untuk saya turun pada katil. And time tu juga saya tak sedar yang semua housemate saya dah balik. Sebab dia pun balik dalam keadaan yang saya rasa sekeliling ni saya ni tak dengar apa-apa selain daripada suara yang memanggil saya, nama saya tu lah. Benda tu kan. Tapi saya tak nampak lah kan. So saya tengok dua roommate saya duduk di katil masing-masing tengah tidur. Dia lain tengah tidur. Kecuali Min, dia tak balik. Tapi suara tu tetap memanggil. Yang like, hey, kebal. Oi, kebal. Kita tak nampak, tapi dia dengar bergemar satu rumah tu lah. So time tu like kita macam tak mau check. Kita biar satu lampu terbuka dekat rumah tu. Saya terus tidur. Lepas tu pagi-pagi tu macam
Asmik macam marah lah sebab dia pun cakap kenapa biar lampu terbuka kan malam-malam ni kan, membazir elektrik lah. Lepas tu kita macam, lepas tu macam kita tak larat lah kan sebab malam tu kita tak isi doa. So kita macam, oh sorry-sorry aku cuba tutup lampu. Padahal malam tu kita tak ada kacau. Tapi saya tak pernah, benda ni saya tak pernah cerita pun dekat housemate saya. Kecuali ada satu hari tu mim balik. Macam contoh saya tengah kacau tu hari Sabtu. So mim balik hari Senin. So saya tanya mim, sajalah saya tanya kan, untuk nak bagi kepastian yang kata itu mim ke ataupun tidak kan. Kok itu adalah ilusi saya. So mim balik lah. Lepas tu saya support lah dia. Mim, aku nak tanya ha, hari Sabtu hari tu kau tu balik tak? Lepas tu dia jawab lah, eh mana ada, aku tak balik pun, aku pergi kulim lah time tu. Lepas tu macam, wuih serius lah. Dia kata ha serius, aku mana ada kat balik time tu, aku memang pergi kulim. Aku daripada kulim tu balik memang balik pun ayah hat. Lepas tu hari Senin ni pun aku jumpa ha. Lepas tu kita macam diam lah kan. Lepas tu kita tak cerita lah benda tu kat dia. Takut nanti kawan seram pula kan nak balik asrama. So benda tu macam kita senyap lah. Sampai ke hari ni. So itulah kita sama kaya untuk malam ni. Okay, ni first time yang aku dengar. Oh, hantu dia menyamar laki tapi kantoi. Macam macam perempuan, lembaga perempuan. Dia lembaga perempuan. Atau dia nak menyerupai orang lelaki tapi kantoi juga. Dah tahu dah. No. Aduh, dia kata kantoi pula kan. Pasal aku tak sure lah. Yang hantu ni memang perempuan ke apa kan. Tapi cara Iqbal didatangi tu dengan suara yang dah berubah tu kan. Kalau aku Iqbal, aku tak tanya ni Iqbal ke. Dia macam kau ni bunuh diri sebenarnya. Dah terjerat diri kan. Sebab kau kena fikir nanti kalau dia apa ni, dia cakap macam tu nak apa. Aku dah terfikir tadi mesti sekejap lagi dia kata kan. Sekejap lagi dia gelak kan. Dia tanya dia tahu ke. Sebab apa aku teringat dengan cerita Kak Jam. Lebih kurang macam ni. Sebab cerita Kak Jam pun lebih kurang sama. Tapi Kak Jam dia tak tanya ya, kawan dia tu ni kat apa tah nama dia, ni kat Sarah ke. Dia tak tanya macam tu. Dia just pusing. Lepas tu dia macam gerak hati macam, eh ini kenapa jiran aku datang 5 pagi kan. Dia just terstun lah badan dia kan. Benda tu tu cakap kat belakang dia. Dah tahu kata macam tu. Yelah dia macam aku sekarang ni kan. Macam eh ni syuk ke macam tu lah. Macam mesti ada something yang was-was. Banyak sebenarnya persoalan yang bermain kat fikiran aku. Kenapa benda tu nak menyerupai Min? Sama ada Min ni kawan baik Iqbal ke ataupun saja nak menyesatkan, tak tahu lah. Mungkin masa tu kawan dia Min je tak ada kat sana. So dia fikir itu jelah orang yang dia boleh ni lah menyamar kan. Yalah, jin pun macam-macam cara kan nak menyesatkan kita punya akal fikiran. Betul. Tapi kalau aku tu, weh, aku tak boleh kan. Mungkin aku akan trauma kejap lah dengan member tu. Jauhkan diri sikit. Kan ada saka ke apa kau ni kan. Risau juga macam tu. Okey, apa-apa pun orang cakap kenalah apa ni, tebalkan diri dengan doa-doa, dengan pendinding rumah. Gitu. Betul. Sebenarnya nak beritahu Syuk dengan Azmi lah. Saya ni kan kat jam kan jenis yang macam dia lambat pick up sikit kan. Macam tunggu 50 minit pun faham kan. Saya time tu kalau nak ikutkan, saya memang time tu memang dah otak dah blur dah. Sebab duduk sabuk dengan assignment kan. Lepas tu kita tak perasan itu adalah bukan manusia. Tapi still lagi nak tanya, kata eh tu Min ke, untuk kita nak kepastian macam tu. Sebab saya ada certain time tak akan jadi macam blur yang kepala betul-betul blank lah. Dia jadi macam benda lah gitu. Sebab benda ni jadi pada luar kebiasaan kita kan. Sebab tu kita nak kepastian. Sama juga macam aku, bila aku pernah nampak benda tau fikir, ni benda apa eh. Tapi bila fikir balik terang-terang, memang ni lah hantunya. Dia kalau mana pernah mengalami, dia akan rasa blur yang sama lah. Yalah,
Faham. Alright, Mi, cerita pertama ni bagi aku meremang lah, sebab aku sendiri pernah cakap aku tak suka kalau benda ni menyerupai kawan aku ataupun seseorang. Sebab kita tak tahu sama ada dia ni betul ke tak. Betul lah kita borak ni kan. Macam mana pula dengan cerita kedua? Boleh pendengarkan cerita yang kedua. Untuk cerita kedua saya adalah merupakan cerita pengalaman sewaktu berkemping di satu pulau lah. Okey, benda ni jadi sebelum COVID lah. So time tu merupakan final sem. So saya dengan kawan-kawan classmate saya yang lelaki dan ada beberapa member saya lah yang daripada fakulti lain berpakat untuk nak buat satu trip. Orang kata untuk nak cipta satu kenangan manis lah yang saya ada sebagai seorang student uni ni. Tapi itu bagi mereka lah. Tapi bagi saya benda tu like secara keseluruhannya saya tak enjoy waktu tu. Okay. Sebab adalah kisah-kisah dia. Okay. Cerita dia sini. Waktu kami pergi tu kami camping dalam 2 hari. So maksudnya hidup kat pulau tu semalam lah. Pulau ni dia ada nak pergi tu just go straight saja. Maksudnya pergi ke nak daripada tanah besar nak pergi ke pulau tu the boat just datang 2 kali je. Maksudnya waktu tengah hari dan waktu lewat petang lah. So kalau macam nak balik ke tanah besar tu waktu tengah hari lah. So kami datang tengah hari tu kami bina kemah dalam 6 biji lah. So 6 biji tu kelilingi satu ruang lah. So macam biarkan satu ruang kosong kat tengah kemah tu untuk kami makan. So yang kemah yang bahagian macam belakang sikit tu dia macam menghadap bukit lah. Nak bagi bayangan sikit. Dia menghadap bukit satu and then yang belah depan tu dia akan menghadap ke tepi pantai lah. So nak jadikan cerita ni. Saya penat, so saya tertidur time maghrib. Waktu tu tak tahu siapa nak kata saya untuk bangun lah. Sampai pukul 10, orang kejutkan saya untuk tak makan sekali lah. Makan ramai-ramai sebab kami ada buat barbecue kan. So kami dalam 15-16 orang macam tu, kami duduk dekat yang spot yang tengah-tengah yang kemah tu, yang biji yang keliling tu. Kami duduk sila sekali. So saya dalam keadaan ramai yang tak basuh muka bumbung ni keluar daripada kemah tu. Lepas tu kedudukan saya duduk ni menghadap ke bukit belakang. Macam menghadap bukit kat belakang kemah kami tu. Lepas tu waktu saya tengah duduk pasir bukit, tiba-tiba saya ada perasaan ada satu lembaga ni lah. Dan lembaga tu muka dia sangat bodoh. Dia cakap muka dia sangat bodoh. Dia uniform dia macam biasa, rambut panjang mengkerinting, baju putih, muka dia menggerutu and mata dia merah, gigi bertaring dari atas ke bawah. Tangan dia panjang dan kuku dia sangat panjang. And benda tu yang paling menakutkan bagi saya adalah time tu tiba-tiba dia punya tangan tu dia tunjuk tepat ke arah saya dalam keadaan muka yang kutuh dan marah. And then time tu saya macam sangat orang kata apa kaku lah macam terkut bila tengok benda tu tiba-tiba muncul yang macam entah daripada mana duduk dekat dengan kawasan bukit belakang saya cakap tu. Lepas tu daripada yang saya dalam keadaan barai tu terus saya celik motor and panjang yang dia duduk tunjuk kat saya tu saya tengok je bawah. So kawan macam tanyalah, dia tanyalah, dia tanya Fal, kenapa muka pucat kan? Barai lagi ke sebab tidur? Time tu saya senyap. Saya senyap tak cakap apa. Saya cuba untuk kawal rasa takut tu and saya cuba untuk tak memandang ke arah bukit tu. Benda tu dia macam dia bukan terbang tapi dia macam terapung tau. Dia macam
terapung tu, saya tengok dia duduk macam benda tu tengah kemah dalam 30-40 meter macam tu lah. Macam dekat lah. Tapi dia datang dalam keadaan terapung, sambil tunjuk pada saya dengan keadaan muka paling bodoh dan muka bengis dia. Saya tak tahu sebab apa. So, saya macam time tu macam mengalir ayat mata lah sebab takut sangat kan. So kita duduk senyap dan kita cuba macam untuk buat benda tu jadi umum kan. Lepas tu saya makan tu, lepas tu tiba-tiba saya dapat rasa macam ada satu angin ni cukup kuat tau. Mai daripada belakang bukit tu. Lepas tu bila saya tengok benda tu macam tau, macam orang tengah duk serabai macam duk kusuk-kusukkan rambut dia tu. Dia main rambut dia lah? Ha, dia main rambut dia. Dalam keadaan dia macam macam marah tau. Macam orang tengah duk stres. Lepas tu pada masa sama saya dengar macam bunyi macam tu. Haa, cukup macam tu. Tapi macam dengar yang dia tak ada lah sekuat mana. Tapi dengar macam jelas sikit lah. Ada suara-suara dia macam macam tu. Saya tak tahu, saya takut, saya tak tengok, saya makan macam biasa. Lepas aja kemas tu, saya macam like plan untuk tidur. Tapi saya tu member-member ajak lah. Macam pergi ke tepi pantai tu. Mula-mula saya tolak sebab time tu memang saya shaking, memang saya tak boleh bergerak pun sebab saya betul-betul takut. Tapi lelah kali kawan tarik tangan saya, bawa lah saya pergi pusing-pusing pulau tu. Bila saya pusing pulau tu, saya macam nak jalan pun rasa macam berat sangat tau. Lepas tu, tak mau bagi kecewakan kawan tu, saya pun ikut lah dia lah kan. Dalam hati tu dalam berdeguk. Orang kata jantung tu duduk berdebu kuat. Lepas tu kita rasa macam takut, kita stress apa semua kan. Lepas tu takpelah. Sambil kita layan tu, kita tengok lah dekat bukit tu. Saya tengok dia dah tak ada. Lepas tu takpelah. Rasa macam hati terlega sikit lah. Lepas tu nak jadikan cerita, malam tu pula perut meragam. Nak buang hajat besar. So nak beritahu dekat pulau tu, dia ada satu toilet. Yang pulau tu ada toilet tu sahaja. Macam contoh kalau macam pengunjung nak pergi ke toilet tu, semua akan pakai toilet tu. Tapi masalahnya, toilet tu dia rosak. Satu rosak, satu lagi dia terlampau kotak. Time tu lah macam saya melawat tu. Terlampau kotak, memang saya tak jadilah untuk Nak buang hajat besar time tu. Sebab petang tu macam dah reki dah puasa tu dah kita dah usha dulu lah kat petang tu. Lepas tu malam tu pula sakit perut. Lepas tu macam tak ada pilihan lain selain pada tahan kan. Lepas tu waktu tu saya nak pergi ke toilet tu sebab tak tahan sangat nak terkencing. Saya ajak lah macam tiga empat orang kawan pun nak terkencing juga. So dia pun pergi ke toilet tu. Dalam saya tengah jalan ke toilet tu sebab dari support camping kami ke toilet tu dalam saya rasa dalam 200-300 meter macam tu lah. Tak jauh lah sebab dia duduk macam ke belakang sikit. So waktu saya jalan tu, sama saya jalan, tiba-tiba benda tu muncul dekat sebelah kiri saya, dekat yang kawasan bukit yang saya nampak tadi. Dalam kalau selangkah saya jalan, dia pun selangkah. Dia terapung ke depan. Kalau saya jalan cepat, dia pun terapung dalam keadaan cepat. Sampailah dekat dengan toilet tu, ada macam satu pohon ni. Dia pohon ni macam dahan dia semua patah. Saya perasan dia tengah tu pertenggek atas pohon tu. Sambil tengok saya. Saya tanya tu pergi, saya masuk toilet. Dengan keadaan kotak busuk pun saya macam like, tahan je lah. Lepas tu, duduk tak duduk tu benda tu mengilai orang kata nak kata macam Fatima Roka mengilai tu tak ada macam dia macam mengilai macam Fatima Roka tu dia macam mengilai dia pelik sikit tau. Macam mana tu? Saya nak bunyi dia macam tak tahu dia macam dia mengilai lepas tu dia gelak.
Dia ngilai macam, dia ngilai sekejap, tapi dia, dia tengok dia macam gelak. And then sambil dia gelak tu, sambil tu dia macam duk macam saya cakap tadi, dia bunyi. Macam tu. Lepas tu tak apalah. Waktu tu saya terus masuk toilet. Saya tunggulah kawan-kawan saya yang dia, mereka nak buat hajat tu. Dia cakap, dah habis aku, dah habis aku. Jomlah, jomlah kita balik ke kemahan. Sebab time tu saya betul-betul takut sangat-sangat. And bila mereka dah settle tu, saya kata kat mereka, boleh yang berjalan dulu. Boleh yang berjalan dulu. Dia kata, okey je, boleh je. Lepas tu, kawan saya tanya lah. Dia kata, ada puan. Aku tengok, aku pucat je. Kan demam kau. Lepas tu, saya cakap lah. Saya kata kat kawan saya, oh, aku okey, aku okey. Jom. Lepas tu, tak apa lah. Lepas tu, saya tengah jalan tu, saya like, dah rasanya dah lama kot. Saya tarik baju kawan saya. Saya ambil baju dia sikit sebab dia ni jenis badan besar. Saya ambil yang lebih baju dia, saya kasut. Sebab tak mau bagi nampak benda tu. Sebab benda tu, tadi kan dia terbang ke tepi kan. Tahun ni dia terbang naik ke atas kepala saya. Alamak. Memang tadi tu kita tak musyur apa-apa lah. Dia terbang naik ke atas kepala. Sebab apa? Sebab saya pasal ada macam, apa tahu bunyi macam kain macam berkibas. Ya macam, no, berkibas tu kan. Macam orang kata bunyi, bunyi dia macam bukan kain berkibas, tapi dia macam seakan-akan bunyi macam ayam, kepok ayam tengah duduk berkibas. Betul-betul. Macam kepok-kepok tu. Lepas tu saya tengok atas, nampak kain tu, saya tunduk balik tengok bawah. Lepas saya kata, ya Allah, dia duduk dekat atas blok tu. Tangan itu memang shaking, tangan memang shaking. Sampai kawan pun tanya, dia tanya saya, kenapa tangan shaking? Saya kata, tak apa, tak apa. Jalan je, jalan je. And then waktu saya balik ke kemah tu, saya tanya tu memang tak boleh tidur langsung. Tidur. Tak boleh tidur langsung. Saya duduk di dalam kemah, try untuk tembang untuk hilangkan rasa benda tu. Tiba-tiba, saya rasa macam ada satu bisikan. And bisikan tu saya tak faham langsung bahasa apa yang dia cakap. Dia macam, berkurang lah, berkurang. Dia macam, macam tu. Macam orang tengah bercakap, dia macam bercakap laju. Yang bisikan bercakap laju, yang saya tak faham langsung. Itu lah, apa-apa. Pada tu lagi takut lah kan. Kita parah, tak boleh tidur, takut, shaking. Time tu memang kita kata, tawakal lah. Kalau macam orang kata, in case kalau kena rasuk tu, memang kena rasuk malam tu. And saya rasa malam tu adalah malam yang paling lama sekali dari hidup saya. So, alhamdulillah waktu tu pukul 3 pagi, benda tu, dia daripada yang ikut saya dekat dengan bukit tu. Sebab tak tahu kalau apa-apa dia akan berhenti kat bukit tu, apa-apa dia akan berhenti kat bukit tu, and then dia macam terapung dan terbang. Terapung terbang and then macam terbang sekiling ni lah. So, time tu saya tengok lah dia macam mana kan. Sebab time tu buku ada yang terbuka yang hudung tu, terus dia katuk dengan rambut dia. Tak tahu lah dia buat macam mana. So, saya tengok lah benda tu terbang. And then kawan saya tu tegur lah saya. Dia tanya, okey ke? Dia kata tadi, aku sebenarnya aku pasal lah. Kenapa bukuhan daripada tak makan tu sampai telur ni pucat. Lepas tu saya macam tak mau timbulkan ketakutan dekat kawan saya. So saya macam time tu saya diam je. And saya try untuk ubah topik, sembang dengan dia. Sembang lah, saya sembang dengan member saya tu. Sembang. Sampai ke subuh lah. Ambil sembang tu, dia buat lawak pun kembali. Kita rasa macam takut tu kurang lah. Still lagi rasa takut tu lah. So bila dah sampai subuh tu, semua macam ada yang semua tu bangun. Mayan subuh. Lepas mayan subuh tu, kita try rest lah. Bila kita rest tu, kita bangun dalam pukul 9. Kita bangun dalam keadaan yang macam barat lah. Macam tak tidur kan. And then, saya pergi lah dekat kawan kan. So tak sedarnya saya cakap lah, untunglah apa semua boleh tidur dengan aman kan. Cakap macam tu lah kan. Lepas tu kawan, ada seorang tu kawan tegur lah. Dia macam, apa cakap ni apa? Apa yang merepek ni?
betul saya cakap lah. Ha? Aku dah cakap apa? Betul kawan cakap lah. Dia cakap. Han cakap tadi. Oh untunglah han boleh kijok bersama kali. Macam-macam. Ha? Aku ada cakap macam tu kau. So time tu saya dah macam. Macam orang kata delusion lah. Sebab terlampau penat kan. Tak apalah. Nak jadikan. Nak pendekkan cerita. Kami dah kemas barang. Balik ke asrama. And then. Sampai ke asrama tu dalam pukul 6-7 lebih lah. Time tu memang saya balik. Memang barai. Tapi barai-barai pun. Nak bagi cerita basuh baju dulu. And then. Nak bagi tidurkan yang pertama kali. Saya terus tidur. And. Nyata benda tu dah habis. Dekat situ. Tapi. Rupanya benda tu main dalam mimpi. Okay, kenapa dia tu? Datang dalam mimpi pula. And dalam mimpi tu kan saya cakap kan, dekat yang waktu saya tengah duduk tembang dengan kawan saya, sambil tu saya dengar bunyi macam bisikan yang tak faham, so tak faham bahasa apa yang dia cakap kan. Dalam mimpi tu dia cakap dalam bahasa Melayu and dia marah saya, kenapa orang buat kotor kat tempat aku. Dia macam maki ya. Dia macam maki kat saya lah. Dengan rupa rutuh dia tu. Rupa rutuh yang menggerutu. Yang kita boleh nampak lah. Macam ada bekas. Orang kata macam. Orang kata bekas accident pun tu. Tapi masa saya cakap muka dia memang rutuh. Sangat-sangat rutuh. Lepas tu dia cakap kat saya. Kenapa kau buat kotor kat tempat aku? Marah. Dia tanya soalan tu yang sama. Dia kata kan. Kau datang tempat aku. Kau tak respect. Dia macam tu. Dia marah macam tu. Macam saya try ingat balik lah. Dia cakap kan. Lepas tu. Sambil tu saya cakap lah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Lepas tu. Waktu tu. Waktu saya tengah duduk mimpi-mimpi tu. Kawan saya kejut lah saya kan. Sebab dia kata. Kan ngigau. Ngigau yang teruk macam. Macam tu. Kawan saya cakap. Lepas tu dia kejut lah saya kan. Nak kejutkan pada mimpi tu. Lepas tu baru saya sedar. Satu badan saya berpeluh. Berpeluh banyak sangat. And badan saya tu rasa panas. So saya pergi mandi lah. And memang saya tu memang saya tak boleh tidur lah. Sebab takut nak tidur. If terjumpa benda tu lagi. And then keesokan malam tu. Mimpi benda yang sama juga. Mimpi benda yang sama. Saya mengigau juga benda. Jadi benda yang sama. So benda tu berulang-ulang. Nak dekat seminggu. So dekat seminggu tu. Saya macam dah penat lah kan. So bila saya dah penat tu. Saya ada jumpa lah. Macam seorang ustaz ni. Dia, saya tanya lah daripada kawan saya. Ada daripada member saya. Saya tanya lah. Kut. Apa boleh tak kenalkan aku mana-mana ustaz? Lepas tu adalah member tu macam rekomen lah. Dia tak tanya, dia just rekomen sebab dia nampak muka saya sangat barat. Dia cakap, takpelah aku bagi nombor ustaz ni, hang call dia. Lepas tu takpelah. Lepas tu waktu tu saya pergi lah ke ustaz tu, saya pergi jumpa ustaz tu kata. Lepas tu ustaz, ustaz, saya ni kena kacau pun semua ni, blablabla. Saya cerita lah. Apa yang berlaku kat pulau tu pun semua kali. Lepas tu ustaz tu cakap, tak apa. Nanti, kamu main rumah saya. Kamu bawa ayam kosong. Lepas tu, kamu bawa limau kasturi. 3 biji, dia kata. Lepas tu, tak apalah. Tapi, tadi tu saya datang seorang. Sebab saya tak beritahu family saya. So, tadi tu saya jumpa lah ustaz tu kan. Tapi saya jumpa kat ustaz tu bukan saya jumpa di rumah dia. Saya jumpa di macam ada satu pondok tu macam pondok kosong lah. Macam tempat macam orang kata apa? Madrasah. Macam satu kawasan madrasah tu. Saya pergi tinggal kat situ. Saya duduk kat pondok tu. Saya cerita lah kat ustaz tu apa yang terjadi kat saya time tu. Lepas tu ustaz tu tanya lah saya kan. Kamu ada kosongkan apa-apa tak kat kawasan dia? Saya kata, tak ada. Saya, apa yang saya bagi kotakkan? Dia kata, ada. Cakap, dia macam ni kan, dia cakap kat saya lah. Saya rasa, kamu ni ada something yang kamu buat kotak kat tempat dia tapi kamu tak sedar.
maybe kamu ada termandi di tempat dia yang macam contoh terbuang ayat kecil dekat pantai ke apa ke, ataupun saya ada buang kampung ke apa ke. Kita tak sedap benda tu sebab kita macam biasalah kan, kita main dalam keadaan yang seronok lalai, kita tak fikir pasal benda-benda semi kecil macam tu. Lepas tu saya cakap lah yang based apa yang kamu cerita tu, maybe benda tu marah sebab kamu buat kotak kat tempat je. Kan kalau saya dia baca-baca and then dia hembus, dia ludah kiri kanan and then dia ambil 5-3 biji tu, dia baca-baca and then dia letak and then dia ambil ayam botol pak tu, dia baca-baca, dia hembus dalam botol tu, dia cakap kat saya nanti ambil limau ni mandi sekali dengan ayam ni sikit, lepas tu kamu ambil ayam dalam botol tu kamu minum. Dia kata insya Allah kamu akan hindarilah daripada benda tu kan, ataupun benda yang kotor dekat badan kamu tu akan hilang macam tu je. Lepas tu bila saya dah amalkan apa semua sekali, alhamdulillah lah benda tu tak main lagi lah dalam mimpi ke ataupun muncul lagi depan mata saya ke apa, saya rasa macam lega lah macam tu. So itulah cerita saya yang kedua. Jadi ni mungkin sebab kencing merata kan. Boleh jadi kat tu. Tapi nak buat macam mana kan, dah kita kadang-kadang dah tak ada tempat lain dengan keadaan tandas yang dah lah satu. Aha. Lepas tu jahanam pula kan. Aha. Kadang-kadang kita nampak ada yang terapung. kan. Tapi nak macam mana, mungkin lah masa tu dia pun cari point kan, nak mengganggu Iqbal. Tapi kalau aku, tak boleh mat, sepanjang hari tu dah balik pun kena lagi. Mat, seram. Nah, tak nak terpaksa lah kan. Aha. Cuma yalah, bila kita ke tempat yang bukit kan, pulau ni kan, kita memang tak boleh nak elak benda macam ni. Kalau nak jadi memang jadilah. Tapi apa yang kita boleh sarankan kalau nak masuk bukit tu, janganlah kita cakap tok nek tumpang kencing. Itu tak boleh sebenarnya, syirik. Tapi kita boleh amalkan dengan salamun ala Sulaiman fil alamin. Salam sejahtera ke atas Nabi Sulaiman. Sebab jin ni, benda ni, jin ni, dia takut dengan Nabi Sulaiman. So mudah-mudahan lah dengan apa yang kita baca ni, Allah lindungilah kita semua. Tapi doa tu niatkan pada Allah, bukannya bergantung pada ayat saja. Kan? Yes. Baik, terima kasih pada Iqbal kerana sudi bercerita, berkongsi pengalaman kami. Dan terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar dari awal sehingga habis. Sebelum tu kita mungkin nak dengar kalau Iqbal ada pesanan untuk video kali ni. Pasti pesanan saya adalah terima kasih Perusahaan Dacis sebab jemput saya untuk cerita sampai ke part yang keempat ni. Dan sesiapa yang tak pernah tengok lagi part 1, 2, 3 boleh tengok lah. Boleh check kat kita punya playlist, geng. Tak rugi dengar 1, 2, 3, 4 hanya di Santai Chill saja. Ya, benar. Dan janganlah lupa kepada korang untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe tu, terima kasih. Kita jumpa di video akan datang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.